Bertempat di ruang aula pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, pertemuan awal ini menandai dimulainya proses penyusunan dokumen RPJPD yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fahmi dan Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur. Bertempat di ruang aula pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, digelar acara kick-off meeting, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2045. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah membuka lomba peningkatan iman dan takwa untuk para pelajar se-Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Lomba ini diikuti oleh para pelajar tingkat SMA dan SMK. Acara pembukaan ini ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan siswa dan siswi oleh Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Bertempat di Aula Kecamatan Kandangan, pada siang ini Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur mewakili PJ Bupati, membuka sekaligus memberikan arahan di kegiatan sosialisasi dan pembinaan kekayaan intelektual 2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kerjasama ini dimulai dengan semangat kebersamaan yang kuat antara Pemkab dan Kemenkumham Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka menyadari betapa pentingnya perlindungan HKI dalam mendukung inovasi, kreativitas, dan ekonomi lokal. Untuk itu, dirancanglah serangkaian kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang informatif dan edukatif. Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Daerah ini, turut hadir Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham Kalsel Haji Riswandi, Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Pemkab HSS, Pimpinan Perbankan, para Duta Kekayaan Intelektual, dan para pelaku UMKM. Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nyonya Haji Rusnawati Hermansa melantik Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Da Selatan Nyonya Yeni Kusuma Ahmadiyani yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Da Selatan Senin 25 September 2023. Camat Da Selatan Ahmad Yani dalam sambutannya mengatakan ada beberapa kolaborasi antara pemerintah dengan tim penggerak PKK kecamatan, yaitu penanganan stunting dan pengembangan usaha keluarga. Melanjutkan giatnya, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Rusnawati Hermansyah menyempatkan untuk pergi ke Kecamatan Daha Utara untuk bersilaturahmi kepada pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa di Daha Utara. Kegiatan ini turut dihadiri pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Daha Utara, Ketua Tim Penggerak PKK Desa, serta Himpaudi Wilayah Daha Utara. Senin 25 September 2023 di Aula Kantor Kecamatan Daha Utara, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haja Rusnawati Hermansyah memperkenalkan diri kepada para pengurus dalam rangka menjalin silaturahmi serta meningkatkan sinergitas dan koordinasi tim penggerak PKK di kecamatan dan desa. Dalam upaya terus meningkatkan ketakwaan dan syiar agama Islam, pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar pengajian Senin malam. Kegiatan ini menandai dimulainya pengajian yang akan rutin dilaksanakan setiap Senin malam. Bertempat di Masjid Nurul Hidayah Islamic Center Kiai Haji Darham Hidayat,
Pengajian perdana ini diisi tausiah yang dibawakan Tuan Guru Haji Jamhari Muhdin. Jelang dilaksanakannya penilaian Adipura tahun 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diperkirakan pada awal Oktober mendatang dengan kegiatan berupa verifikasi lapangan terhadap sarana dan prasarana titik pantau seperti pasar, terminal, sekolah, TPA, dan titik lainnya, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi persiapan penilaian Adipura tahun 2023 yang bertempat di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan pada Selasa 26 September 2023. Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh PJ Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah yang diikuti oleh para kepala OPD, Camat Kandangan, dan lurah di wilayah Kecamatan Kandangan dan para kepala sekolah yang menjadi titik pantau penilaian Adipura. Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali masuk nominasi Innovative Government Award, IGA, tahun 2023, yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam penilaian ini dilakukan secara virtual, Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah, memaparkan inovasi di hadapan tim penilai IGA tahun 2023, bertempat di Media Center Setda Hulu Sungai Selatan, pada Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Turut hadir Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, Kepala Bapelitbangda Muhammad Arlian Syahrial, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait. Dalam kompetisi IGA 2023 ini, Kabupaten HSS ajukan sebanyak 105 inovasi daerah, untuk 5 kategori bidang, yakni 67 inovasi pelayanan publik, 27 inovasi tata kelola pemerintahan, 64 inovasi digital. Adapun inovasi yang dipresentasikan Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, yaitu Gebrak Sehati, termasuk kategori non-digital, dan Sihapok, kategori digital, dua inovasi tersebut adalah pilihan dari tim penilai IGA tahun 2023. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan silaturahmi bersama Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Rusnawati Hermansyah di Aula Kantor Kecamatan Daha Barat pada Selasa 26 September 2023. Didampingi Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hajah Elian Yustika beserta pengurus, Hajah Rusnawati memperkenalkan diri kepada para ketua tim penggerak PKK desa dan pengurus PKK Kecamatan Daha Barat, di mana keberadaan dirinya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendampingi suaminya Haji Hermansyah yang kini menjabat sebagai Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan. Dengan mengusung tema, dengan Maulidi Rasul, mari bersama-sama kita raih keberkahan salawat untuk kejayaan dunia dan akhirat. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan di Masjid Nurul Hidayah Islamic Center Kiai Haji Dharma Hidayat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Selasa 26 September 2023. Peringatan Maulid Nabi tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua PGRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Bidang SMP, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Akpai Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kasih Pendidikan Agama Islam beserta jajaran, Ketua Pokjawas beserta seluruh pengawas pendidikan agama Islam, serta guru pendidikan agama Islam sekabupaten Hulu Sungai Selatan. Bulan Maulid, yang dikenal juga sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad, benar-benar membawa berkah bagi Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah. Hal tersebut beliau maksimalkan untuk bersilaturahmi dengan segenap masyarakat Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan tersebut,
Beliau menyambangi Langgar Nurut Takwa Desa Amawang Muka, untuk menghadiri serta mengikuti kegiatan peringatan Maulidi Rasul. Momen tersebut juga sekaligus menjadi potret yang mencerminkan seberapa dekat dan eratnya silaturahmi yang terjalin antara ulama dan umara di bumi rakat mufakat ini. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah pimpin langsung jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-62 Praja Muda Karana. Upacara tersebut diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Hulu Sungai Selatan, bertempat di Lapangan Lambung Mangkurat Kandangan. Adapun tema yang diusung pada gelaran hari ulang tahun ke-62 Pramuka tersebut, yakni adalah, dengan peringatan Hari Pramuka ke-62, mari kita wujudkan SDM yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah melepas kontingen spesial Olimpik Indonesia atau Solna Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengikuti Pekan Olahraga Spesial Olimpik Daerah atau PESODA Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Rabu 27 September 2023. Pelepasan ini dihadiri Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, para asisten, staf ahli, Kepala Dispora Par, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Ketua NPC, atlet dan pendamping PESODA Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 24 kontingen yang terdiri dari 16 atlet dan 8 orang pendamping atau pelatih dilepas untuk mengikuti PESODA di Banjarbaru yang digelar selama 3 hari dari tanggal 27 sampai dengan 29 September 2023. Dari 6 cabang olahraga yang dipertandingkan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan mengikuti 5 cabang olahraga, yaitu atletik, bose, renang, tenis meja, dan bola tangan. Setelah dilantik pada tanggal 20 September 2023 yang lalu, sebagai penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Hermansyah kini telah resmi bertugas di bumi rakat mufakat. Dalam langkah upayanya memperkenalkan diri dan bersilaturahmi, serta memperkuat sinergi dengan karyawan-karyawati serta jajaran pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam kesempatan kali ini, penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan mengunjungi Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, pada Rabu 27 September 2023. Kedatangan penjabat bupati ini disambut hangat oleh Kepala Kejari Nur Albar, beserta seluruh jajaran karyawan-karyawati Kejari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang dalam kunjungannya tersebut, penjabat bupati bersama Kepala Kejari berkeliling kantor untuk melihat beberapa ruangan yang ada di kantor Kejari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehubungan dengan tindak lanjut survei penilaian integritas atau SPI tahun 2022, yang dilaksanakan oleh Deputi Koordinasi Survei Komisi Pemberantasan Korupsi, digelar rapat koordinasi tindak lanjut terkait evaluasi SPI tahun 2022 dan rencana tindak lanjut penguatan integritas secara online yang diikuti oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Media Center Sekretariat Daerah, Rabu 27 September 2023. Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur bersama dengan perangkat daerah terkait diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapelitbangda, Dinas Dukcapil, PKPSDM, Inspektorat Dinas POTR, dan Dinas Sosial.
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kembali melakukan kegiatan pembinaan sekaligus silaturahmi, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Angkinang, pada Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nyonya Haji Rusnawati Hermansyah, didampingi Wakil Ketua Tim Penggerak Haja Eliani Yustika, beserta pengurus lainnya, tiba di kantor Kecamatan Angkinang dengan senyum ramah. Kedatangan rombongan pun juga disambut secara hangat oleh para pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa Wilayah Angkinang, serta juga Camat Angkinang. Ini menjadi momen yang sangat penting dalam mempererat tali persaudaraan dan kerjasama antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Seusai melakukan silaturahmi dan pembinaan di Kecamatan Angkinang, rombongan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kabupaten Hulu Sungai Selatan melanjutkan kegiatan pembinaan Kecamatan Telaga Langsat pada Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Kedatangan para pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini masih dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan serta memperkuat silaturahmi antar pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk lebih mendekatkan diri kepada para pengurus kecamatan dan desa, guna memahami dan saling bertukar pikiran, serta menangani berbagai permasalahan yang ada. Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali meraih penghargaan pada puncak penganugerahan Badan Usaha Milik Daerah Award tahun 2023. PT Tirta Amandit Perseroda Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperoleh peringkat pertama pada BUMD Award 2023 untuk kategori kota kecil seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan BUMD Award ini diberikan kepada badan usaha milik daerah unggulan dari seluruh Indonesia, yang dinilai telah sukses melewati proses penilaian dalam beberapa tahap. Alhamdulillah ya, hari ini pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan anugerah dari Kementerian Dalam Negeri, juara satu kategori kota kecil BUMD Award 2023. Ini untuk PDAM Tirta Amandit, yang sebuah penghargaan yang luar biasa. PDAM kita ini bisa membantu pemerintah daerah, pertama untuk penanganan inflasi di daerah, termasuk juga untuk kesejahteraan masyarakat. PJ Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah rayakan hari ulang tahunnya yang ke-54 sekaligus ulang tahun putrinya Ananda Syahna bersama keluarga dan anak-anak yatim. Pada syukuran tersebut, PJ Bupati dan istri bersama seluruh keluarga berkesempatan untuk berinteraksi dan memberikan santunan kepada puluhan anak yatim yang hadir di ruang Aula Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Dan azan subuh nan lantang dan merdu terdengar memecah keheningan di Masjid Assalam Mandampa, Desa Lok Binuang, Kecamatan Telaga Langsat. Di mana pada hari ini pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah di masjid tersebut. Pada Sabtu 30 September 2023, sholat subuh berjamaah ini dihadiri PJ Bupati HSS Dr. Andes Haji Hermansyah MM, Sekretaris Daerah Dr. Andes Haji Muhammad Nur MAP beserta jajaran.
Hadir pula para alim ulama dan tokoh-tokoh agama, Camat Telaga Langsat, Kepala Desa Lok Binuang, MUI Kabupaten HSS, MUI Kecamatan Telaga Langsat, DMI Kabupaten HSS, serta masyarakat Desa Lok Binuang. Acara yang dimulai dengan sholat subuh berjamaah yang diimami oleh Ketua KUA Kecamatan Telaga Langsat ini juga dirangkai dengan tausiah yang disampaikan oleh Ketua MUI Kecamatan Telaga Langsat, Ustadz Abdul Syukur. PJ Bupati HSS Dr. Andes Haji Hermansyah MM melakukan kick-off tendangan pertama tanda dimulainya pertandingan persahabatan sepak bola antara pemerintah Kabupaten HSS melawan Dispora Provinsi Kalsel. Bertempat di Stadion 2 Desember Kandangan. Pertandingan persahabatan ini merupakan upaya untuk mempromosikan olahraga sepak bola dan memperkuat hubungan antara Pemkab HSS dengan Dispora Provinsi Kalsel. PJ Bupati HSS yang juga seorang penggemar sepak bola, dengan antusias melangkah ke tengah lapangan untuk melakukan tendangan pertama. Kick-off ini disaksikan oleh para asisten, kepala perangkat daerah, kepala bagian Setda Kabupaten HSS dan jajaran Dispora Provinsi Kalsel. Alhamdulillah hari ini kita ada pertandingan persahabatan sepak bola antara tim Kabupaten Sungai Selatan, ASN Kabupaten dengan tim Dispora Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah pertandingan persahabatan, pertandingan silaturahmi. Kita ingin agar semangat berolahraga ini selalu bisa kita hadirkan, baik itu di pemerintah provinsi dan juga di pemerintah Kabupaten Sungai Selatan. Dan silaturahmi ini terus kita jalankan, karena di dalam olahraga itu terdapat persaudaraan. Nah, dengan semangat olahraga, maka kita akan semakin sehat, semakin bugar, kerja kita lebih produktif, kerja kita lebih ekonomis, dan kita biasanya lebih berhasil menjalankan tugas-tugas kinerja kita. Itu saja. Salam olahraga. Kontingen Special Olympic Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengikuti Pekan Olahraga Special Olympics Daerah atau PESODA Kalimantan Selatan di Banjarbaru, berhasil sabet beberapa medali untuk dibawa pulang ke Kabupaten HSS. Dari 6 cabang olahraga yang dipertandingkan, Kabupaten HSS mengikuti 5 cabang olahraga dan berhasil membawa 7 medali yang diantaranya ialah 2 medali emas dari cabang bokce, 2 medali perak cabang tenis meja. Dan 3 perunggu yang masing-masingnya berasal dari cabang atletik putri, lompat jauh tanpa awalan, dan cabang bola tangan. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah dan Ba'ayun Maulid yang digelar dengan hikmat di Masjid Al-Abrar Gambah Luar Kandangan pada Minggu 1 Oktober 2023. Kegiatan Ba'ayun Maulid yang merupakan tradisi khas masyarakat Banjar Kalimantan Selatan ini dilaksanakan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ba'ayun Maulid adalah suatu tindakan mengayun bayi atau anak sambil membaca syair maulid sebagai bentuk penghormatan dan peringatan akan kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW. Acara ini turut dihadiri oleh para alim ulama, Bupati Hulu Sungai Selatan periode 2013-2023 Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan periode 2013 sekaligus anggota DPR Provinsi Kalimantan Selatan Haji Ardiansyah, dan ratusan masyarakat Hulu Sungai Selatan dari berbagai kalangan. Kehadiran Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah dalam acara ini menjadi wujud dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pelestarian budaya dan tradisi agama yang kental dengan nilai-nilai keimanan dan persaudaraan.